merasa yakin. Jika aku berbalik sekarang, dia juga akan berbalik. Padahal kamu sebaiknya tinggal sampai tahun baru. Iya, tapi ada banyak hal yang harus kupersiapkan. Jika ada masalah, jangan ragu telepon Akari. Tenang saja, kita akan bertemu lagi di pernikahan bulan depan. Jadi jangan terlalu khawatir. Sudah dingin, kalian pulanglah. Semalam, aku bermimpi tentang masa lalu. Aku dan dia masih anak-anak. Pasti karena surat yang kutemukan kemarin. Iya. Iya. Dengan menjalani hidup saja di sana sini terasa menyesakkan. Dalam baju yang mengering oleh matahari, sikat gigi di kamar mandi, atau mundering di handphone. Sampai sekarang, aku masih mencintaimu. Tertulis di email dari gadis yang 3 tahun dekat denganku. Tapi, bahkan walaupun kami berbalasan 1000 SMS, hati kami tidak akan pernah mendekat lebih dari 1 cm pun. Beberapa tahun ini, aku hanya ingin melangkah maju. Aku ingin menggapai sesuatu yang tak teraih. Walau apapun yang sebenarnya kutuju ini, aku tanpa ragu melakukannya. Tanpa mengerti dari mana perasaan itu meluap, aku hanya terus bekerja. Suatu hari, aku sadar saat hati ini meredup. Rasanya sangat pedih.
Lalu suatu pagi, aku sadari hati yang dahulu kukuh telah lenyap sepenuhnya. Aku sadar telah mencapai batasnya dan berhenti bekerja. Kemarin, aku bermimpi. Mimpi jauh di masa lalu. Di dalam mimpi itu, kami masih berusia 13. Berdiri di atas lapangan berselimut salju sejauh mata memandang. Di kejauhan, cahaya tipis berkilau dari rumah terlihat jauh dan berkelip. Di dalam kesunyian, yang ada hanya jejak kaki aku dan dia. Dengan perasaan itu, suatu hari, kami akan melihat pohon sakura bersama lagi. Aku dan juga dia, tanpa ada keraguan. Berpikir seperti itu. Kami tak isetna.